Dalam menyambut bulan Ramadan, MMA Global memberikan pemahaman penggunaan kecerdasan buatan untuk gapai konsumer. Menghadirkan pimpinan di bidang pemasaran dari berbagai industri pada bulan Ramadan dinilai menjadi momen penting untuk dapat meraih kepuasan pelanggan dan pemasaran yang efektif. Pada acara yang berlangsung di Jakarta Selatan ini, pemirsa, ada sejumlah petinggi perusahaan ternama dan juga undangan terlihat antusias untuk menerima pembelajaran mengenai pemasaran serta pembangunan teknologi konsumer dengan menggunakan kecerdasan buatan. Shanti Tolani yang merupakan Country Head and Board of Director MMA Global Indonesia mengemukakan ada 3 poin utama yang dibutuhkan untuk melihat peluang pebisnis dalam menggait masyarakat. Hal itu adalah engagement, teknologi, dan cara memakainya, dan bagaimana cara sebuah perusahaan bisa mempermudah akses para pelanggan dan pelayanan mereka. Selain itu, Shanti juga memaparkan mengenai pentingnya peran kecerdasan buatan atau AI dalam memecahkan masalah pelanggan, terutama di masa Ramadan. But welcome. This is the 6th time we're doing this conference, and we're extremely happy to have all of you here. We at MMA Global Indonesia have innovation and growth. MMA leaders will also share a nexus of innovative ideas and practical insights, providing a roadmap for marketers seeking to market and many. Tools and technology, AI itu sangat-sangat membantu. Kalau kita bilang, you know, when we look at processes, when we look at personalization, when we look at data monetization, when we look at brand safety, transparency, kan brand-brand juga sangat protektif gitu loh. Mereka punya positioning, mereka punya branding, mereka punya produk, itu tampilnya di mana, gimana, dan ke siapa, ya kan? Jadi AI itu sangat membantu hal-hal seperti itu. Of course, at this point masih learning, we are at the learning phase, especially in Indonesia. That's why MMA Global, whatever we are doing at a global scale, we are actually bringing those learnings down to APAC and Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.